Di zaman sekarang, melihat smartwatch bentuknya seperti ini, jangan buru-buru beranggapan bahwa smartwatch ini adalah smartwatch mahal layaknya Apple Watch, teman-teman YouTube. Karena smartwatch seperti ini dengan tampilan look seperti ini saat ini harganya sudah murah dan ini hanya 50 ribuan. Yes, selamat datang di video terbaru di channel Wijaya dan inilah full review dari smartwatch W17. Check this out. Yes, teman-teman YouTube, full review pertama kita mulai dari pembahasan tentang desain ya teman-teman YouTube. Ini menyangkut desain secara body material dan juga fleksibilitas si strapnya ini. Kita mulai dari ukuran ya teman-teman YouTube. Dia memiliki diameter dari si smartwatchnya ini di 45 teman-teman YouTube. Kemudian dengan kelebarannya di 38 dengan ketebalannya di 13 mm teman-teman YouTube. Ini adalah smartwatch yang sangat terinspirasi dari Apple Watch di Apple Watch Series 8 ini teman-teman YouTube. Oke, untuk materialnya tentu teman-teman bisa tahu ya dengan harga ini yang hanya 50 ribuan. Material plastiknya ini sangat ringkih teman-teman YouTube dan sangat terlihat murahan. Tentunya kalau kita perhatikan secara detail lebih dekat teman-teman YouTube. Tapi kalau dari kejauhan ini masih terlihat adalah smartwatch yang cukup mewah. Di bagian belakangnya sangat ringkih juga nih teman-teman YouTube, tulisannya keramik tapi aslinya plastik ABS yang sangat tipis. Kalau kita pencet-pencet dia bunyi seperti layaknya mainan anak-anak teman-teman YouTube. Ini sangat tidak kokoh dan mudah pecah sepertinya teman-teman YouTube. Dari strapnya ini strapnya mirip sekali dengan Apple Watch, namun ya kita coba di beberapa kondisi ya. Strap yang saya gunakan ini sangat sempit dipakai di smartwatch W17 ini, jadi cukup sulit untuk memasukkan dan mengeluarkannya. Tapi syukurnya ini menjadi lebih rapat teman-teman YouTube, karena dia tidak punya mekanisme tombol untuk quick pasang dan rilisnya teman-teman YouTube. Jadi dengan strap yang rapat seperti ini membuatnya kita lebih terasa nyaman karena aman, tidak akan terlepas. Berbeda jika saya gunakan strap yang saya gunakan di smartwatch Z69 Ultra ini, saya membelinya ini adalah pakaian dari Apple Watch 49 mm, dan jika saya pasangkan di sini ini terasa lebih kendor teman-teman YouTube, walaupun masih terlihat kuat dan kokoh tapi tidak sekencang ini. Dan dengan mengganti strap bawaan dari smartwatch W17 ini membuatnya lebih looknya jadi lebih stylish dibanding dengan strap bawaannya yang kelihatan cukup sangat murahan. Menurut teman-teman bagaimana dari segi desain si W17 ini teman-teman YouTube? Pembahasan 2 yaitu mengenai fitur sensornya teman-teman YouTube. Yes, teman-teman jangan mengharapkan lebih ya dari sensor smartwatch seharga 50 ribuan. Karena teman-teman bisa lihat ya, kita akan coba melakukan tes sensorik dari smartwatch ini tanpa kita gunakan ya smartwatch ini, dan masih tetap kita lihat ya, dia masih tetap membaca ya teman-teman. Tentunya mengerti ya, di harga 50 ribuan tidak mungkin kita mengharapkan sensorik yang akurat dari sebuah smartwatch. Ini hanya gimmick teman-teman YouTube, dan teman-teman tidak perlu mempertanyakan lagi ya apakah fitur olahraganya itu bagus, karena dengan sensoriknya yang kurang bagus ya, yang tidak terjamin, yang fake ini, untuk apa teman-teman menggunakan fitur olahraganya? Jadi dari segi sensorik dan fitur olahraga, smartwatch ini hanya gimmick saja teman-teman YouTube. Selanjutnya kita bahas tentang beberapa
fitur lagi ya dari si smartwatch ini. Dia memiliki bahasa yang multi language ya, termasuk bahasa Indonesia pun ada di smartwatch ini. Dan bagusnya lagi dia bisa mengatur waktu secara manual, teman-teman YouTube. Tidak perlu harus sinkron ke aplikasi, yang membuat kita lebih fleksibel ya, tidak terus-menerus melihat smartphone ya untuk mensinkronisasi waktu dan tanggal dari si smartwatch ini, teman-teman YouTube. Kemudian dia juga memiliki fitur notifikasi, teman-teman YouTube. Dan notifikasinya ini dengan kita geser dari atas ke bawah. Nah, di sini notifikasi kita hanya bisa melihat satu, teman-teman YouTube. Jadi berbeda dengan smartwatch lainnya ya, kita ditampilkan beberapa notifikasi yang masuk di sini ya. Seperti di Z69 di sini ada 5, masuk 5 notifikasi yang bisa kita baca satu persatu. Dan kalau di W17 kita hanya masuk bisa melihat satu notifikasi teratas, teman-teman YouTube. Jadi notifikasi sebelumnya akan tenggelam dan tidak bisa kita baca lagi di smartwatch ini, teman-teman YouTube, seperti ini. Dan walaupun demikian, saya cukup terkesan karena notifikasi yang tampil di smartwatch ini karakternya lebih banyak dibandingkan smartwatch yang 150 ribuan ini. Karakternya lebih banyak, teksnya lebih panjang bisa kita baca. Namun itu kekurangannya, hanya satu notifikasi teratas saja yang bisa kita lihat di smartwatch ini, teman-teman YouTube. Oke, untuk fitur-fitur lainnya ya, seperti call Bluetooth ini bisa digunakan di smartwatch ini. Kemudian dia ada juga fitur ya kamera shutter yang saya sudah coba berfungsi. Kemudian musik untuk kita mengganti lagu dan juga start pause ya. Kemudian di sleep tracking monitoring ini juga bisa dilakukan, tapi untuk keakuratannya saya pun tidak memiliki perbandingan yang bisa sesuai dengan ini. Dan satu lagi kekurangan yang harusnya sih ada walaupun di smartwatch murah, yaitu fitur kalkulator, teman-teman YouTube. Fitur kalkulator tidak ada di smartwatch ini. Dan selanjutnya adalah tentang ketahanan baterai, teman-teman YouTube. Untuk ketahanan baterainya sangat disayangkan, ini hanya bisa bertahan untuk pemakaian berat, hanya bisa bertahan satu hari saja, teman-teman YouTube. Dan mengapa boros baterainya? Karena dia juga tidak punya pengaturan brightness, teman-teman YouTube. Jadi brightnessnya diposisikan mentok di paling pol ya, ini brightness paling cerah. Dan bagaimana kecerahannya di terik matahari? Jadi ini lagi panas-panasnya, jam-jam 1, jam 2. Kita lihat bagaimana tampilannya. Masih usable sih ini, teman-teman YouTube. Masih bisa kita melihatnya dengan jelas karena memang brightness-nya dipasang di paling tinggi ini, teman-teman YouTube. Notifikasi IP67 cukup aman di bawah basah-basahan kena hujan, tapi tidak cukup untuk bawa berenang ya, teman-teman YouTube. Dan teman-teman YouTube, untuk pemakaian yang ringan, karena sensorik dari smartwatch ini tidak akurat dan hanya gimmick. Kemudian mode sportnya juga tentunya mengikuti, hanya gimmick. Kemudian diikuti juga dengan notifikasinya yang tidak terlalu memuaskan. Jadi kita bisa menggunakan smartwatch ini dengan penggunaan yang ringan-ringan saja, hanya untuk melihat waktu, hanya untuk muncul notifikasi di sini dan kita tetap melihatnya di smartphone ya. Untuk penggunaan yang seperti itu saja, yang ringan-ringan itu saja, smartwatch ini bisa bertahan hingga 2 hari, teman-teman YouTube, baru kita mengecasnya. Dan sayangnya lagi ya, sangat disayangkan sekali, untuk melihat daya baterai kita hanya bisa swipe dari bawah ke atas, dan terlihat di sini daya baterainya hanya seperti ini, tidak ada persentase, sehingga kita tidak memiliki cukup
panduan ya, berapa persen baterainya dan kapan kita harus melakukan pengecasan, teman-teman YouTube. Namun satu keunggulan yang bisa saya katakan bahwa smartwatch ini memiliki layar yang cukup memuaskan, teman-teman YouTube. Gambarnya tajam, warnanya vivid, dan juga apa yang ditampilkan di smartwatch ini itu sama seperti yang ditampilkan di smartphone, teman-teman YouTube. Jadi yang ditampilkan di smartwatch ini sama-sama bagusnya, teman-teman YouTube. Warnanya gonjreng, bagus sekali. Tidak seperti di Z69 yang warnanya itu, gambarnya itu diturunkan kualitasnya, layaknya kita mengirim gambar WA, teman-teman YouTube. Tapi di smartwatch ini, saya jujur katakan ini dari sekian smartwatch yang saya coba, baik Itel maupun Z69, ini memiliki warna gambar presentasinya cukup bagus, teman-teman YouTube. Cukup bagus. Dan dari segi aplikasinya, teman-teman YouTube, dia menggunakan aplikasi Fit Pro yang kalau saya bilang dia koneksinya tidak stabil. Namun entah karena smartwatchnya atau aplikasinya, keuntungan menggunakan Fit Pro itu gambar dari hasil wallpapernya, watt face-nya bisa terrepresentasikan ke smartwatch secara sempurna dan bagus, teman-teman YouTube. Itu salah satu keunggulan yang saya dapatkan selama penggunaan dalam satu minggu ini. Dan di aplikasi Fit Pro-nya kita bisa mengatur rest to wake-nya ya, terus menambahkan alarm, dan itu saja, mengatur notifikasi. Itu saja yang bisa dilakukan di aplikasi Fit Pro-nya, teman-teman YouTube. Mungkin demikian review, full review dari smartwatch 50 ribuan W17. Dia memiliki keunggulan yang bisa saya dapatkan, yaitu tampilannya yang cukup bagus ya, wallpaper watch face-nya. Dan tentunya kalau diganti strap-nya menggunakan strap yang lebih premium, ini bisa menampilkan style yang cukup stylish ya, dengan harga 50.000. Jika video ini bermanfaat, silahkan ketik like dan juga jangan lupa subscribe. Saya Wijaya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys.